Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala fiha madrukan mutanawian wa ja'ala bainahuma hawan wa ja'ala bainahuma makhluqan. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani rohani sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, saya Fika Udastuti mewakili kelompok saya Imas Nawati akan menjelaskan tentang pola pemberdayaan masyarakat Melayu klasik. Mengenai pengertian tamaddun dan Melayu yang berasal dari bahasa Arab maddana, yakni peradaban, dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat yang bertambah maju. Oleh karenanya, melalui Pusat Kajian Tamaddun Melayu Nusantara, berbagai fenomena yang terkait dengan kehidupan masyarakat Melayu, serta berbagai aspek yang menyertai akan dipelajari, dikaji, diteliti, dan dikembangkan oleh para peneliti. Mengenai etos dan etika kerja dalam budaya Melayu, dan dalam kehidupan orang Melayu, etika atau budaya kerja mereka telah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-menurun. Masyarakat Melayu dulunya juga memiliki budaya kerja yang disebut dengan semangat kerja, di mana mereka memiliki semangat kerja yang sangat tinggi, semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Sedangkan budaya kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu, diakui oleh banyak ahli. Oleh hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu, disebut masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman mereka, dan mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Orang-orang tua Melayu dulu mengatakan, berat tulang ringanlah perut. Maksudnya, orang yang malas kerja hidupnya akan melarat. Sebaliknya, ringan tulang beratlah perut. Maksudnya adalah, barang siapa yang bekerja keras hidupnya pasti akan tenang dan berkecukupan. Ungkapan di atas dahulunya disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, dijabarkan, diuraikan, dan dihayati secara keseluruhan oleh anggota masyarakat. Menyebarluaskan ungkapan tersebut melalui beberapa cara seperti dalam cerita, nasihat, upacara adat, dan lain sebagainya. Dalam adat Melayu, banyak menyerap nilai-nilai agama Islam. Terdapat satu ungkapan yang mengatakan, adat bersedikan syara, syara bersediakan khitabullah. Menurut ungkapan ini, orang yang tidak bekerja, apalagi sengaja tidak mau bekerja, dianggap melalaikan kewajiban, meluangkan tanggung jawab, menafikan ajaran Islam dan tuntunan adat istiadat, serta mengabaikan tunjuk ajar yang banyak memberikan petuah tentang budaya kerja. Sikap malas dan sikap lalai dianggap sikap tercela oleh masyarakat Melayu, yang disebut tak ingat hidup akan mati, tak ingat hutang yang disandang, tak ingat beban yang dipikul. Sikap malas dan sikap lalai dianggap sikap tercela oleh masyarakat Melayu, yang disebut tak ingat hidup akan mati, tak ingat hutang yang disandang, tak ingat beban yang dipikul. Budaya Melayu juga mengajarkan etika kerja. Adapun konsep etika kerja dalam budaya Melayu itu dapat dilihat dari peribahasa berikut. Yang pertama, biar lamban asal selamat. Orang-orang tua Melayu itu menekankan pada anak-anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Selanjutnya,
tidak lari gunung dikejar. Disarankan tidak bergopoh-gopoh dan selalu bersabar dalam bekerja, sebab dengan tergopoh-gopoh hasilnya tidak baik. Awal dibuat, akhir diingat. Alang-alang berdawat, biarlah hitam. Jangan asal-asalan dalam bekerja. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya, pandangan orang Melayu terhadap kerja. Masalah budaya kerja seringkali muncul ketika kita membuat persandingan. Misalnya, di antara suku-suku yang ada di Indonesia, antara kaum pribumi dan non-pribumi, suku Minang dan suku Bugis yang ditinggal sebagai suku-suku pedagang. Dari profesi yang mereka tekuni inilah orang melihat bahwa kedua suku ini memiliki etos kerja yang tinggi. Kedua suku ini dikenal sebagai perantau di berbagai daerah. Sementara itu, berbagai suku lainnya di Indonesia itu dikenal mempunyai etos kerja yang sangat rendah. Sebut saja suku Melayu yang dikenal dengan dan sering dikenal dan diberi label stereotype, yaitu pemalas. Gitu. Jadi, alasan nolak anggapan tentang kemalasan orang Melayu karena kemalasan adalah konsep yang relatif yang lebih dicirikan tidak adanya unsur penting daripadanya unsur penting. Kemalasan yang dicirikan oleh sikap mengelak terhadap keadaan yang seharusnya memerlukan usaha dan etos kerja keras. Dan selanjutnya, pada mata pencaharian orang Melayu dibagi menjadi 8, yang disebut juga dengan tapak 8. Maksudnya dari situlah kehidupan berpijak atau bertumpu. Yang pertama dengan berkebun. Yang kedua beladang, beniro, yaitu yang mengambil air lalu menjadikan manisan atau gula. Enau, bertenak, bertukang, berniaga, nelayan, mendulang. Mendulang itu mengambil emas di sepanjang sungai, serta mengambil hasil hutan berupa rotan, damar, lejutang, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seperti yang kita telah bahas bersama-sama, maka dapat tarik kesimpulan bahwa gambaran tentang budaya kerja masyarakat Melayu sebagian besar masih terdapat pada masyarakat Melayu, baik yang tinggal di kota maupun kampung-kampung. Nilai luhur dari budaya Melayu ini tentulah akan memberi manfaat apabila disimak, dicerna, atau dihayati. Dan mudah-mudahan dengan apa yang telah kita paparkan, saya paparkan, kita semua dapat mengenal dan mengetahui bahwa masyarakat Melayu ini memiliki budaya kerja sendiri. Secara teoritis dan filosofis, orang Melayu ini memiliki budaya kerja yang hampir sempurna. Walaupun banyak anggapan bahwa orang Melayu sebagai ketinggalan, perancu, dan sebagainya. Terima kasih. Saya sebagai pemateri, jika ada salah saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahumma fiqil aqwamitari walfamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat dunan Melayu yang berasal dari bahasa Arab Maddana, yakni peradaban, dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat yang bertambah maju. Oleh karenanya, melalui Pusat Kajian Tamadun Melayu Nusantara, berbagai fenomena yang terkait dengan kehidupan masyarakat Melayu serta berbagai aspek yang menyertai akan dipelajari, dikaji, diteliti, dan dikembangkan oleh para peneliti. Mengenai etos dan etika kerja dalam budaya Melayu dan dalam kehidupan orang Melayu, etika atau budaya kerja mereka telah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-menurun. Masyarakat Melayu dulunya juga memiliki budaya kerja yang disebut dengan semangat kerja, di mana mereka memiliki semangat kerja yang sangat tinggi. Semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Sedangkan budaya kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu, diakui oleh banyak ahli.
Oleh hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama di dunia Islam, dengan modal pedoman kerja Melayu, disebut masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman mereka, dan mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Orang-orang tua Melayu dulu mengatakan, berat tulang ringanlah perut. Maksudnya, orang yang malas kerja hidupnya akan melarat. Sebaliknya, ringan tulang beratlah perut. Maksudnya adalah, barang siapa yang bekerja keras, hidupnya pasti akan tenang dan berkecukupan. Ungkapan di atas, dahulunya disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, dijabarkan, diuraikan, dan dihayati secara keseluruhan oleh anggota masyarakat. Menyebarluaskan ungkapan tersebut melalui beberapa cara seperti dalam cerita, nasihat, upacara adat, dan lain sebagainya. Dalam adat Melayu, banyak menyerap nilai-nilai agama Islam. Terdapat satu ungkapan yang mengatakan, adat bersedikan syarak, syarak bersediakan khitabullah. Menurut ungkapan ini, orang yang tidak bekerja, apalagi sengaja tidak mau bekerja, dianggap melalaikan kewajiban, meluangkan tanggung jawab, menafikan ajaran Islam dan tuntunan adat istiadat, serta mengabaikan tunjuk ajar yang banyak memberikan petuah tentang budaya kerja. Sikap malas dan sikap lalai dianggap sikap tercela oleh masyarakat Melayu, yang disebut tak ingat hidup akan mati, tak ingat hutang yang disandang, tak ingat beban yang dipikul.